Bismillah, mau berangkat Yasinan guys, Yasinan rutinan sama Cindy Ayunda. Ayo Sin, cepetan. Sama ibu-ibu guys. Jadinya malam ini tempat tetanggaku agak jauh sih rumahnya. Ya gak jauh banget. Terus nanti malam berikutnya, minggu berikutnya maksudnya, minggu berikutnya itu tempatku gitu, tak minta gitu guys, ikutin aja ya guys. Aku nanti tapi nggak mau HP ya, soalnya nggak enak juga kan, kayak yang lagi sakral kayak gitu, masa mau ngambil video nggak enak ya guys ya. Jadinya aku udah gini aja, nanti pulangnya aja ya. Pulangnya aku spill ya gitu. Nanti minggu depan tempatku baru bisa ambil video tempatku sendiri. Gimana guys? Gimana guys aku ibu-ibu nih. Oke guys, terima kasih banyak. Jangan lupa selalu ikutin aku. Oke. Pasar guys, ke pasar mau bikin bakso ya. Tadi nggak bisa ngomong soalnya berisik banget. Nih, ini udah bikin baksonya aku. Nanti tinggal nyetakin. Nah ini untuk persiapannya. Bikin kasih tahu juga lah. Nih, untuk persiapan bakso nanti malam yasinan guys. Ini untuk tahunya nanti aku campurin lagi ya, soalnya kalau cuma adonan baksonya gitu untuk tahu ya gimana ya guys, biar agak jadi babar cara-cara nih ya guys. Nah ini seledri sama kobisnya. Tadi mau beli toge, belum ada yang datang itu yang jualan toge ya, terlalu pagi masih. Nah gitu guys, ikutin terus ya guys, aku nanti mau nyetakin baksonya. Ini pembuatan tahu pentol oleh Kak Irunisa. Ya ngambek. Itu Cindy Ayunda tukang nyolongi pentol. Bukunya wayah banyak. Nah itu dia orangnya, balik lagi. Cukup galon. Ini apa sih? Ketan kelapa. Bapak. Aduh. Barangmu, Matun. Kalau gede ndi? Kalau gede tak apa ini anu. Kulkas rumuk bang. Hah? Tahu kan untuk. Iya. Kira sapi ya? Oh. Emang. Lulu.
sepeda. Air Indonesia. Ini buat